Kebakaran api besar melanda apartemen London. Sekitar 30 orang telah dibawa ke rumah sakit dan banyak lainnya dikhawatirkan terjebak setelah kebakaran api besar melanda sebuah blok apartemen di London. Api dimulai sesaat sebelum jam 1 dini hari pada hari Rabu dalam menara Grenfell bertingkat 27 di London Barat. Penduduk melihat koridor dan tangga tebal dengan asap ketika mereka melarikan diri dari gedung yang kekurangan alarm kebakaran bagian tengah. Api mengamuk dari lantai 2 sepanjang jalan ke atas. 200 petugas pemadam kebakaran dan 40 truk pemadam mendatangi situs untuk bertempur yang berlanjut selama berjam-jam. Pihak berwenang telah melaporkan bahwa banyak orang yang telah meninggal. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Sekelompok warga telah berulang kali memperingatkan bahwa Grenfell memiliki resiko kebakaran dan dilaporkan nyaris menghindari bencana kebakaran pada tahun 2013.